So, di video kita kali ini kita main Anime Adventure. Dan ya, kemarin baru aja update ya. Dan update-nya, menurut gua, update kali ini setengah-setengah lah, antara win sama lose sih. Soalnya ada beberapa unit yang ternyata bagus ya. Jadi ya, di sini ada banyak unit baru. Gua akan kasih tau nanti kalian unit barunya apa aja. By the way, karena ini ada update baru, ada world baru juga ya. World barunya Fate, namanya di sini Mountain Temple kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dan gampang sih, rada gampang sih. Gue kayak solo aja bisa sih. Kalian main Mountain Temple ini sendirian bisa, gue rasa ya. Lalu ada portal baru juga untuk ngedapetin salah satu secret baru di game ini, yaitu di Gilgamesh. Tapi gimana ya, kalau gue lihat sih Gilgamesh kayak B aja gitu loh cuy. Sumpah cuy, dia secret loh padahal, lo anjir. Sangat mengecewakan sih. Ya, jadi untuk unit-unit barunya ada Saber nih yang udah gue punya sekarang. Ini Saber, ini bagus banget anjir sumpah. Ini menurut gue, yang menurut gue bagus ya. Pertama dia Saber, lalu yang kedua ada Archer juga, lalu ada ini nih yang baru tuh kalau kalian lihat di banner tuh Medae ya, Medae nih, Medae. Nah, ini Medae ini menurut gue meta heal unit sekarang ya. Karena dia magic ya, meta heal unit yang magic ya. Bukan yang fisik. Kalau fisik kayaknya masih Fujitora deh. Ya enggak sih? Kalau fisik kayaknya masih Fujitora. Medae, kenapa? Karena ya kan bisa lihat nih. Dia padahal damage-nya itu cuma kayak 100.000 cuy, tapi dia bisa ditaruh 5 guys, dan range-nya 45, ini bagus banget sih. Ya kalian bisa lihat nih, gue ambil dari wiki sih. Gue enggak tahu kalau misalkan punya kalian berapa, pasti lebih sih kayaknya. Biasanya wiki rada-rada beda gitu ya, teman-teman ya. Ya. Medae ini ternyata lumayan bagus ya untuk heal unit yang magic. Jadi kalau misalkan kalian belum punya Metal Knight ya, apalagi Metal Knight kalian belum, misalkan belum unik atau belum ada trait-trait yang mythical ya, menurut gua ambil Medae sih, karena Medae lumayan bagus juga. Dia bisa taruh 5 lagi ya, placement-nya 5, bayangin guys. Jadi tuh damage-nya gila banget, DPS-nya gila banget. Jadi bakal melebihi Metal Knight jauh sih sebenarnya sih, melebihinya teman-teman ya. Bahkan kayaknya Nabera aja kalah bro. Madara tuh cuma bisa taruh 3 guys. Jadi dibandingkan Nabera ini sama si Medae, gue jelas lebih pilih Medae sih, karena dia bisa taruh 5 pak. Jadi gila banget sih. Lalu ada Lancer juga, ada unit baru Lancer, si cucu lane ya, cucu lane Lancer. Oh iya, ada Ilya Sviel. Kalau kalian tahu Fate Stay Night itu yang itunya apa sih, servernya itu dia berserker teman-teman ya, yang badannya keker. Nah itu tuh si Ilya Sviel teman-teman ya. Ya itu aja sih, main terakhir ya itu tadi Gilgamesh, secret baru Gilgamesh teman-teman ya. Gue lagi pengen coba untuk evolvin si Saber sekarang ya. Kemarin gue kehabisan gem banget. Kalian bisa lihat gem gue habis banget ya. Gue gak sempet grinding soalnya ini. Kemarin kan gue sempet grinding STD, jadi gue gak sempet main ini pak. Aduh. Dan ya gue mesti grinding dulu, mesti Infinite Castle. Sekarang Infinite Castle gue aja sekarang baru sampai 70-an kalau gak salah. Baru ini Infinite Castle udah di reset ya. Dan ini blessing yang kalian lihat sekarang itu blessing dari Bambieta ya, buat kalian nggak tahu nih Bambieta. Nah ini kalian bisa dapat dari Exploding Star yang kemarin. Blessingnya wow, I mean, jadi mungkin top 10 lah, top 10 terbaik mungkin ya di game Anime Adventure menurut gue ya. Tapi tetap sih masih lebih bagus Poseidon sebenarnya sih. Tapi damn, look at this man, sayapnya. Dan kalau misalkan si ini kalau nggak salah dia jadi biru deh, gitu doang bedanya, gitu doang ya. Jadi emang rada-rada anjir ya. Untuk blessing kayaknya Afdol ada nggak ya, gue nggak tahu deh. Soalnya ada udah beberapa unit itu kalian udah nggak bisa dapetin lagi teman-teman ya. Yang kemarin udah nggak bisa dapet semua tuh, yang dari Summer Event, nah itu semua udah nggak ada tuh. Jadi kalian kalau mau dapetin Haribu, Afdol, Kisame, nah itu udah nggak bisa teman-teman ya. Sama Roger, oke, okay? Roger juga kalian udah nggak bisa. Jadi ya gitulah. Gue pengen coba udah ada blessingnya belum ya? Gue coba salah satu deh. Gue coba yang udah gue evolve siapa ya? Waduh, Kisame aja belum gue evolve pak. Imagine, nah ini Afdol nih udah nih. Kita coba kosmetiknya Afdol kali ya kalau ada ya. Coba. Soalnya Afdol lumayan bagus juga nih. Dia ada ini ya, coba Magician Rednya harusnya ya. Kan Afdol gue. Nah ini nih, coba. Apakah ada? Iya ada kan? Gila blessingnya keren cu. Anjir. Gila, wah ini bagus. Keren cok. Keren. Anjir. Rohan masalahnya masih bisa sih. Jadi Rohan kita masih belum bisa pakai blessingnya. Ini kayak Rohan bagus juga nih blessingnya nih. Kalau nanti
udah ada blessingnya. Beh, ini pasti Rohan bagus sih. Anjir, Magician Red aja keren, cok. Lu lihat dah. Gila, keren banget. Terus blessingnya Haribu. Bentar. Oh ya, Haribu juga gua udah gua evok nih ya. Haribu udah. Wah, Kisame, Pak. Kisame gua belum bisa, Pak. Gua belum evok anjir Kisame gua nih. Kalau Kisame evok keren pasti, Pak, dia blessingnya, Pak. Dia pasti pakai pedang Same Hadanya, teman-teman ya. Dan Roger, aduh, gua pengen lihat sumpah blessing Roger kayak gimana ya. Oh, ini kayak Haribel nih. Ini kayak blessing Haribel nih. Kita coba. Blessing Haribel ya. We'll try blessingnya si Haribel. Harusnya kayak gitu nih. Yep, ya kalian bisa lihat tuh. Gila. Kalau shiny keren banget, lihat deh. Ini shiny nih pasti nih. Berapi anjir. Wah, gokil. Ah, keren, cok. Sumpah, cok. Aduh, nih. Haribel shiny, Pak. Oh my god, Haribel shiny keren banget. Wah, gila, tau gitu sih gue farmingin dah, sumpah. Oh ya, dan by the way udah ada battle pass baru juga, teman-teman ya. Battle pass udah direset juga, jadi udah ada yang baru. Kalian bisa langsung beli aja, karena nanti gue bakal beli sini. Dan ini hadiahnya apa ini? Unit apa ini? Gue gak tahu, cok. Kalau kalian tahu, komen di bawah aja, guys. Gue gak tahu soalnya ini unit apa nih. Kalau 50-nya apa? Kita lihat ya. 50-nya... oh, ini yang dari ini, apa sih? Aduh, gue lupa, ada juga itu. Gue lupa. Ya pokoknya ini gue tahu juga nih. Ya ini kalian bisa komen juga di bawah nih. Ini unit apa ini? Gue gak tahu juga nih, anjir. Ya ini untuk portal barunya, teman-teman. Dia nih mirip-mirip kayak Eclipse gini nih. Sama kayak si Eclipse gini, teman-teman ya. Dia cuma satu tempat doang. Oh iya, by the way, sekarang untuk banner, teman-teman ya. Ini banner udah rada ada beberapa unit-unit yang udah kalian gak bisa dapetin dari special banner. Biasanya kan kalau kalian summon yang spesial gini, itu kan kalian bisa dapetin yang kayak Madara gitu kan. Unit-unit, pokoknya unit-unit lama lah, kayak ya Madara, Broly, terus Diavolo gitu kan, Armin. Sekarang udah gak bisa ya. Jadi unit-unit lama kayak begitu nih, gua kasih tau nih listnya, kalian bisa lihat tuh. Jadi kayak Akainu ya, lalu Shanks, itu kalian udah gak bisa dapetin lagi dari special banner. Jadi mesti nunggu dari standard banner kalau kalian pengen dapetin ya. Meruem, Killua, Gray, Natsu, Megumi, Gojo ya, Yuto segala macam. Nah itu udah gak ada di special banner, jadi lebih bagus lagi sih. Tapi tetap aja anjir, kemarin gue gacha 15.000 gak dapet, bayangkan guys. 15.000, gue pengen dapetin Archer sebenarnya, karena Archer menurut gue lumayan bagus juga. Tapi nggak dapet gitu kan. Jadi ya anjir, emang sumpah gue mesti farming lagi, cok. Oh ya, by the way, ngomong-ngomong portal, yang tadi portal ini kan tadi gue udah kasih tau ya, portal si Noble Portal ini kalian bisa dapet dari Infinite dari World yang baru, kalian tahu kan. Nah itu ya umum lah, kalian tahu lah ya, kalau portal-portal kayak gini tuh dapet dari Infinite yang baru gitu, kalian tahu kan. Nah itu kalau kalian ngomong ke Zero ya, itu kalian bisa open shop. Jadi ada shop baru, Pak. Shopnya di Zero gini, biasanya kalau yang di sini kan biasa dia cuma ngasih quest doang paling minimal kan, sama paling enggak kalau dulu bikin-bikin kayak segala macam yang kayak gini-gini, kunci-kunci kayak gini nih dulu kan bikin kayak gini. Cuman sekarang ada shop anjir ya. Kalian bisa lihat tuh. Jadi kalian bisa beli pakai Laser Grail, di mana Laser Grail ini kalian bisa dapat dari portal yang tadi. Nih, kalian main portal gini dapat Laser Grail, dan itu dipakai buat bahan FF juga. Untuk unit-unit yang baru, teman-teman ya. Satunya harganya 50, bro. Coba kita buy satu deh. Oh, buy satu langsung. Oh iya, bener. Satunya 50. Gue kira satu kali beli langsung banyak, anjir. Sumpah. Anjir, teman-teman ya. Gila. Ini mahal sih sebenarnya. Cuman itu cara gratis untuk dapetin Star Remnant, cuy. Jadi lumayan banget. Dan itu kereset setiap berapa jam gitu. Jadi ya lumayan lah. Kita coba. Gue coba ke siapa ya? Ini Bulma ya lah nih. Ada bisa di pick item tuh. Jadi sekarang bisa di pick item gini. Kalian bisa reroll. Ah, lumayan kan? Nimble 3. Ah, nggak guna buat apa coba nimble 3 di Bulma, cok. Ya, jadi sekarang kalian bisa ngedapetin Star Remnant dengan cara baru kayak gitu. Sama tadi ada Star Capsule juga. Jadi wah, lumayan banget sih itu. Jadi kalian nggak perlu main challenge lagi buat ngedapetin bintang-bintang Dajjal itu. Ini cuma 25 lagi, gampang kan? Lebih gampang sih. Ya untuk Laser Grail ini sebenarnya kan bisa pakai untuk bahan evolv, cuman nggak butuh banyak banget sih. Jadi cuman butuh 250 doang, dan itu gampang lah. Setelah kalian evolv, sisanya kalian bisa pakai untuk beli-beliin kayak gituan, teman-teman ya. By the way, masih ngomongin portal. Jadi portal ini ya, dia akan nambah change drop secretnya kalau misalkan kalian punya unit yang baru ya. Jadi kalau misalkan kalian punya Saber, kalian punya Archer, atau kalian punya si Medaya tadi, atau punya Ilya, atau punya Lancer, nah itu bisa nambah change drop secret portal
di portal tersebut, teman-teman. Jadi lumayan pakai banget sih. Kalau enggak salah 20% deh. Gua enggak tahu apakah kalau misalkan di stack bisa sampai 100% gitu. Anjir, kalau bisa sampai 100% gokil juga sih. Cuman gua enggak tahu apakah kalau misalkan kalian taruh misalkan Saber, taruh Archer, taruh Medaya, taruh Lancer, taruh Ilya itu jadi tambah 100% gitu. Gua enggak tahu. Pokoknya tadi gua pakai satu doang aja. Itu dia nambahnya udah 20%. Jadi ya, yeah, it's lumayan banget sih. Lumayan banget, teman-teman ya. So ya, yeah, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Next akan gua coba untuk ngedapetin Gilgamesh ya. Gilgamesh karena nih sumpah, ini sebenarnya agak susah sih dapetin Gilgamesh karena Infinite yang baru susah banget anjir. Gua sampai wave 30 40 aja susah banget, Pak, sumpah. Jadi ya nih Saber. Kayaknya Saber duluan sih. Kayaknya yang besok gua akan coba untuk showcase Saber dulu nih. Saber gua ya dikit lagi lah, cuman butuh laser ini doang sih, cuma butuh bahan evolve-nya doang. Oke, okay, thank you teman-teman, kayaknya untuk video kita kali ini cukup sampai sini aja. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari akhir. Like jangan suka, dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe mau enggak usah suruh, bak. Ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.